Halo guys, balik lagi bareng aku di channel Haryanto Gaming. Di video kali ini aku mau share ke kalian semuanya, yaitu build Hanabi tersakit episode yang ke-8. Kira-kira apa saja item Hanabi tersakit yang digunakan pada episode kali ini? Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like-nya sebagai uang parkir, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan pencet gambar bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita menuju ke item yang pertama, yaitu Swift Boots. Sepatu ini bisa ningkatin movement speed dan attack speed ke hero Hanabi kalian. Jadi bisa ningkatin pergerakan hero Hanabi kalian jadi makin cepat, dan bisa nambahin juga kecepatan menyerang hero Hanabi kalian, guys. Jadi cocok banget lah biar hero Hanabi kalian ini lincah saat buat world. Oke, kita langsung saja menuju ke item kedua, yaitu Scarlet Phantom. Scarlet Phantom ini bisa nambahin efek critical, karena item ini bisa nambahin critical chance ke hero Hanabi kalian. Jadi efek criticalnya lebih sakit lagi, bisa nambahin juga damage-nya lebih besar lagi, bisa lebih sakit lagi karena bisa nambahin 30 physical attack, sehingga bisa menambah jumlah physical attack hero Hanabi kalian. Dan Scarlet Phantom ini juga bisa nambahin 20% attack speed, sehingga bisa ningkatin kecepatan menyerang hero Hanabi kalian, jadi makin cepat lagi ketika mengeluarkan basic attack hero Hanabi Mobile Legends. Oh ya, buat teman-teman, untuk item Scarlet Phantom ini cocok buat hero Hanabi di early game karena bisa nambahin damage hero Hanabi kalian jadi makin sakit lagi. Oke, kita langsung saja menuju ke item berikutnya, yaitu Windtalker. Item Windtalker ini bisa nambahin 40% attack speed, sehingga bisa ningkatin kecepatan menyerang hero Hanabi kalian. Jadi basic attack-nya ketika dipencet itu jadi lebih cepat lagi mengeluarkan kekuatannya. Windtalker ini juga bisa ningkatin 20 movement speed, sehingga bisa ningkatin kecepatan menyerang hero Hanabi kalian. Jadi kecepatan pergerakan juga itu lebih cepat lagi hero Hanabi kalian. Apalagi skill satunya ini bisa ningkatin movement speednya juga, dan anti CC. Pokoknya skill satu sama movement speednya tuh kombinasi yang sangat luar biasa. Dan item Windtalker ini juga bisa nambahin 10% critical chance, jadi bisa nambahin efek critical dari hero Hanabi kalian, guys. Jadi efek criticalnya bertambah banyak, bertambah besar, sehingga damage-nya jadi lebih sakit lagi hero Hanabi MLBB kalian, guys. Oke, lanjut aja kita menuju ke item ketiga, yaitu Corrosion Sight. Item Corrosion Sight ini bisa nambahin 30 physical attack, sehingga bisa nambahin jumlah physical damage hero Hanabi kalian. Jadi makin besar lagi dan makin sakit lagi ketika mengenai target-target hero Hanabi kalian. Item Corrosion Sight ini juga bisa nambahin 5% movement speed, sehingga bisa ningkatin pergerakan hero Hanabi kalian jadi makin cepat dan kenceng lagi. Dan item Corrosion Sight ini juga bisa nambahin 35% attack speed, sehingga bisa ningkatin kecepatan menyerang hero Hanabi kalian. Jadi ketika kalian pakai item Corrosion Sight ini, attack speednya jadi makin kenceng banget, guys. Tak terkira tuh pokoknya. Oke, kita langsung saja menuju ke item berikutnya, yaitu Golden Staff. Item Golden Staff ini bisa nambahin 65 physical attack, sehingga bisa nambahin jumlah physical attack yang tinggi, sehingga damage yang dikeluarkan sama hero Hanabi kalian jadi makin sakit lagi, guys. Jadi cocok banget dah kalian pakai item yang satu ini, karena bisa ningkatin 15% attack speed juga, sehingga kecepatan menyerang hero Hanabi kalian ketika mencet tombol serangnya itu biasa keteknya keluarnya sangat cepat sekali, bung. Oke, kita langsung saja menuju ke item terakhir, yaitu Blade of Despair. Item BOD ini bisa nambahin efek physical attack tertinggi,
sehingga item ini bisa nambahin 160 physical attack yang membuat damage hero Hanabi kalian jadi terasa sakit banget ketika mengenai target-targetnya. Dan ini juga bisa nambahin 5% movement speed. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.